satunya. Silakan Mas ambil salah satu kartu yang mana aja, terserah. Ya sudah, hafalkan kartunya. Sudah? Sudah. Taruh sini. Tunjukkan kamera dulu. Terserah. Taruh sini. Latihan. Nah, kasut kartunya. Dan kocok. Ini kartu Mas. Bukan. Ini kartunya. Bukan. Ini kartunya. Bukan. Enggak, Mas. Ini bukan. Ini kartunya. Bukan. Beneran, Mas? Jangan bohong ya, Mas. Ya. Ini kartunya. Bukan. Ini. Bukan, Mas. Bukan. Apa cuma? Enggak ada sini. Nah, ini boleh pinjam tangannya, lepas seperti ini. Hitung 1-3. Kartunya Mas enggak tadi apa? 4. Saya akan membesarkan trik yang tadi saya pertontonkan. Jadi kita menyuruh penonton untuk memilih salah satu kartu. Misalnya ini. Misalnya ini. Lalu kita suruh meletakkan di atas. Di sini kita melakukan kontrol kartu. Lihat ini kartunya. Bagaimana caranya supaya kartu ini berada di paling bawah. Nah, seperti ini. Kita dorong satu kartu paling atas. Ini adalah kartu yang tadi. Lalu kita taruh di bawah. Lalu kita acak kartunya. Kita kocok. Berapapun kita kocok, pastikan kartunya tetap ada di bawah. Jadi kalau kita kocok lagi, yang bawah ini tetap kita biarkan. Lalu kita tambah 3 kartu dari atas. Lihat, ini kartunya berada di posisi keempat. Lalu kita tunjukkan caranya. Ini kartunya bukan. Kita tahu kalau ini bukan kartunya. Jadi kartunya ada berada di posisi keempat. Bukan. Ini juga bukan. Di sini kita main. Kita tunjukkan ini kita buka. Bukan. Tapi kita mengambilnya yang di bawahnya. Ini seperti ini. Kita tunjukkan lagi. Dia nggak bakal sadar kalau ini kita tunjukkan 2 kali. Ini ada 4 kartu. Kartu yang tadi berada di posisi ketiga. Lalu kita yakinkan lagi. Ini bukan kartunya. Kita taruh. Ini juga bukan. Di sini kita kembali melakukan. Kita tarik. Jangan kartunya jangan ditumpuk. Lalu kita tanya, ini nggak ada, dia pasti jawab tidak ada. Ini kartunya lagi, kita taruh di paling bawah. Lalu kita pinjam tangannya. Ini kan kalau kartu berada di paling bawah, jawab pun pasti akan bertahan. Berapapun kartu yang ada, kalau yang paling bawah ini kita pukul ini. Ini kartunya bakal tahan yang paling bawah. Ini seperti itu. Sekian trik dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube teman saya.